Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwan illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian, kita pergi muka surat 322. Ada dalam nota di tangan tuan-tuan puan-puan tu, ya. Bagi semua sekali, saya buat 70 tu, rasa cukup 70 insyaAllah. Surah Al-An'am, tafsir Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya ambil itu muka surat 322. Jadi tuan-tuan sekalian, 322 saya baca, tuan-tuan ikut, ya. Mudah-mudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا وَإِذَا جَاءَ الْأَمْرُ
semula. Api napah tak tahu mana nak berhenti. Jadi kita cari stesen yang agak ni panjang dengan orang lain, ya. Mana nak berhenti. Haa, kita gini semula, ya, saya baca sekali lagi. Wa idza ja'antum ayatun qalu. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. Terlebih panjang pula tu. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Okey, tuan-tuan sekalian, kita pergi balik setakat itu dulu ke surat 322 tadi, ayat 122. Dan adakah orang yang mati, yakni hatinya mati dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suruhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap dalam gelap gulita kufur? Takat itu dulu, ya. Jadi ayat sebelum ni, ya, kalau kita buka tafsir itu, Tuhan duk cerita pada Nabi. Nabi kita duk baca ayat, mengajar, menyampaikan dakwah kepada rakyat jelata, kaum kerabat, sahabat handai di kampung dia, kampung Mekah, kampung Madinah. Itulah Nabi duk ajar, duk sebut perangai-perangai orang dulu, dan duk sebut betapa berbezanya di antara orang yang ikut agama yang benar dengan orang yang sesat. Sejak zaman dulu berbeza. Sejak semua Nabi, hingga sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semua Rasul-Rasul dan Nabi dan Rasul ini, mereka ni menyeru supaya rakyat jelata dia beriman. Dan berlaku dulu, kini dan sampai bila-bila, ada yang beriman, ada yang tolak. Walaupun yang berdakwah itu, yang jadi da'i itu adalah Rasul, ada mukjizat,
bukan ustaz-ustaz biasa, bukan budak-budak biasa, rasul. Tapi ada yang beriman, ada yang kufur. Ya. Jadi dalam ayat rangkap pertama ni dia beritahu bahawa zaman Nabi ni ada, Nabi beritahu sekarang kamu bezakan ya. Sejak dulu sampai sekarang ni ada orang yang pada asalnya kufur, yakni kafir. Tapi setelah dia terima orang dakwah ajar dia, Nabi ajar dia, kemudian dia mengucap kalimah syahadat. Kalau zaman dulu pun dia mengucap juga cara dia, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, semua tu. Jadi bila dia mengucap, asalnya dia hati dia mati. Awak cakaplah apa pun, dia kata bohong. Memang tak betul, dia kata bohong. Tapi berkat sobat para rasul, para nabi, ada di antara mereka yang hati yang mati itu hidup semula. Siapa yang hidupkan? Bukan Nabi yang buka hidayah itu, tak. Nabi tolong beritahu, kamu ni yang buka hidayah itu ialah aku, kata Allah. Aku yang buka hidayahnya. Jadi tolong balikkan. Serupa tidak dengan orang yang orang sampai ke mati hati dia mati, tak terima hidayah. Sama ke tidak di antara dua kumpulan ini? Ya memanglah kita nak faham 100% mungkin tak sampai, sebab yang mengajarnya saya. Pak zaman dulu ni yang mengajarnya Nabi, tok guru dia ni Allah. Jadi mudah faham manusia zaman tu pun ada orang tolong. Kenapa saya kata tok guru Nabi tu Allah? Semua ilmu ni dari Allah. Allah berdorong kepada Jibril, Jibril ambil berlepuk dalam kepala Nabi selalu terima wahyu tu. Jadi tidak melalui mulut dia. Saya ni, saya dah beritahu selalu kepada tuan-tuan, ilmu ni nak sampai pada saya ni mungkin melalui 1,000,000 orang barulah sampai pada saya. Sejak zaman Kesultanan yang melanggar dulu lah, masuk ke Parameswara, masuk Islam segala macam tu, dia terus kembang ilmu untuk negara kita. Sejak zaman Nabi itu, sahabat Abu Bakar, Umar yang kembangkan ilmu sampai kepada kita. Jadi kalau ada cacat celah, kurang, tak apa-apa, faham sikit-sikit pun, itu memang kekurangan saya lah. Cuma nak beritahu, dalam hidup kita ni begini, tuan-tuan. Hak dia cerita tu tentang hati yang mati di zaman dia. Zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi dia pujuk orang ni supaya hati dia hidup. Jadi untuk puak-puak kita, kumpulan kita, jangan jadi hati kita tu mati dengan agama. Datanglah tok guru dari langit pun mengajar, hati kita tetap mati kerah kejum, kata Belanda. Kerah macam air batu, macam kayu cengal, kerah. Awak bawa mari tok guru dari mana pun saya tak kisah. Ajar itu maknanya hati dia mati. Jadi kalau hati mati begitu, untuk dalam ayat ni nasib baik. Sebelum hati dia mati tapi dia hidup, sebelum dia mati betul-betul hati dia hidup. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. So maksudnya, kemudian dia teruskan dengan apa yang Nabi ajar. Orang macam ni namanya hati dia hidup. Jadi dalam masyarakat mana pun, tuan-tuan, puan-puan akan jumpa orang yang sebegini. Jadi dalam menghadapinya, wajib ikut sunnah Nabi. Macam mana Nabi cara menghadapi orang ni? Ya, ya? Baik, sekarang Allah tanya tu, adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap dalam gelap gulita kufur yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Mudah dia jawapannya, tentu tak sama. Tapi tak lulus kalau jawab setakat tu saja. Ya, luluhnya ialah macam mana kita nak buat supaya dia tu tidak kufur sampai kemati. Saya dah beritahu berpuluh-puluh kali bahawa Nabi ni waktu dia berdakwah bertabligh dulu, orang lain kafir semua. Nabi seorang saja Islam, kata orang Kelantan. Nabi seorang saja Islam, orang lain kafir semua. Macam mana Nabi buat hingga sampai 23 tahun dia bawa tu? Bukan setakat Islam manusianya, Quran dia boleh, orang boleh terima dalam masyarakat dia 23 tahun. Sebab apa? Sebab dia tu Nabi, lagi Rasul,
Itu dia ni Allah Maha Alim, Maha Mengetahui. Jadi orang pun boleh tengok contoh Quran tu, boleh tengok pada batang tubuh Nabi, perangai dia, orang boleh tengok di situ. Jadi mudahlah. Mudah-mudah pun tidak semua orang dia Islam. Demikianlah sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman. Begitulah perbandingannya. Hey Muhammad, tolong beritahu kepada sahabat-sahabat kamu, iman itu nampak comel bagi orang yang tahu. Kecantikan iman, kemanisan iman, seronoknya jadi orang beriman, beramal ni, yang rasa seronok tu ialah orang yang tahu. Bagi orang yang tak tahu, bocor dia ni, dia kata. Dia cium Hajarul Aswad, dia kata. Orang bersin, orang batuk semua siap. Kuman berjuta-juta di situ, dia kata. Dia pakai kucuk Hajarul Aswad. Aku tak akan kucuk, dia kata. Orang ni pergi buat umrah. Dia pergi umrah ni sama dengan pergi Thailand. Jadi dia tak tahu apa satu. Bila duit ada, orang buat rombongan umrah, dia pergi. Jadi dia nak tengok orang kucuk tu. Tak ada. Itu penyakit ada. Apa tu? Hanya orang beriman saja tahu betapa nikmat dan puasnya bila dapat kucuk Hajarul Aswad. Baik waktu haji, waktu apa tak kira. Saya tak ada kucuk, tuan-tuan. Saya nak pergi badan melengkung gini, pergi haji lah. Jadi dengan kuruh tak apa segar gini, nak berlawan nak masuk kucuk tu, oish. Saya ingat saya duduk di tiang masjid tu. Jadi orang besar-besar tu duduk keliling tu. Nak cerita ni. Nak cerita orang beriman saja yang tahu. Jadi saya duduk menengok tengok ala kena lah. Jadi duduk buat dengan dia. Dia kata dia bolehlah kucuk. Badan besar-besar semua di mana. Tapi dengan pertolongan Allah. Jadi saya kata saya tak lalat lah nak pergi kucuk. Kata Syekh saya ni dari jauh sajalah. Malaysia, labas, tak apalah dia kata lah. Macam mana mengawak tak sihat. Tapi tuan-tuan, berair mata tak? Puas hatinya kalau orang boleh kucuk Hajarul Aswad. Ada orang pergi tiga kali, pukul 1 pagi pergi Tab Jaya, pukul 2 pagi pergi Tab Jaya, pukul 4 pagi pergi Sam Jaya. Malik tu menangis, kenapa? Puas hatinya sebab boleh kucuk Hajarul Aswad. Orang tadi, tadi bukan tak beriman tau, tapi tak tahulah iman dia tu tanah mana. Dia boleh kata, oh tak apa, itu pucuk apa tu, penyakit semua situ, tak ada, dia tak pucuk lah. Hidup lagi orang tu, hidup kematian, anak dia hidup lagi. Jadi nak ceritanya, begitu tu dalam kita ya. Ada orang, kadang-kadang dia tak tahu nilai tau. Nabi dah beritahu dah, bahawa majlis ilmu tu nilainya dia taman seperti taman syurga. Tapi bagi orang yang iman ada, tapi dia tak apa kisah sangat. Tak ada hal. Baik dia pergi beli surat khabar, baca surat khabar sambil minum tongkat ali, tarik kapur dengan roti canai banjir, dia buang makan situ. Dia tak tahu. Maknanya kesimpulannya hanya jauh hari mengenal maknikam, kata orang Melayu. Permata yang mahal itu orang yang tahu, dia tahu. Jadi Nabi ada sahabat-sahabat dia ni. Batu sahabat-sahabat Nabi yang beriman ni, betapa manisnya beribadah sebab dia orang ada iman. Maka dia tahu betapa manisnya iman itu, terserlah dalam ibadah dia. Bila dia beribadah, apa pun dia tak rasa. Kan berlaku dalam peperangan itu, kawan tu betis dia, labu betis dia ni tengah nak manak. Jadi nak cabut sakit, dia akan nanti biar aku tengah semaya, kamu cabut. Kadang-kadang baca kisah-kisah sahabat dia. Jadi bila Allah, aku buat dia cabut, tak sakit. Sebab apa? Dia rasa betapa sedapnya semayang itu, main sunat semayang apa itu, hingga sampai tak rasa benda lain. Itu sahabat Nabi, taruh wali Allah lah. Pupuk kita wali nikah ni lain, ya, kita taruh wali juga, tapi wali nikah. Sebab anak kita nak kahwin ya. Tapi tak apalah, harap-harapnya tuan-tuan sekalian, iman kita tu sempurna. Itu dia yang kita nak buat ya. Diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang kafir pula, orang kufur iman tak sempurna ni,
diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu ujung bawah dia agar keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Bagi kaki, bagi orang kafir, hak dia buat tu memang cantik dia nampak. Hak kita buat tu memang bodoh di pandangan dia. Tak pernah. Dia macam mana? Dia bagi dia cantik benar tu saya tuan. Bila waktu bercinta, ini Tuhan yang saya sembah. Tuhan waktu bercinta tu bila dia semua comel sikit bentuk Tuhan tu, patung tu. Waktu nak pergi bergaduh, maka saya sembah Tuhan ni. Tuhan apa? Tuhan Hanuman. Dua begitu ekor belakang. Waktu nak dapat anak, ini Tuhan yang saya sembah. Waktu dalam kesusahan gini-gini, ini Tuhan yang saya minta doa. Ni kata, minta tolong. Kan bagus saya tu, Tuhan pun ada peruntukkan mana-mana bahagia dia. Dia kata dia baguslah. Saya memang bagus perbuatan kami ni. Sekali-sekala kami minum arak itu untuk kesihatan. Bagus. Kau tengok orang Islam letihlah, kau dia kata. Jangan bergaduh dengan dia. Dia buat penilaian, dia mengikut sesat dia. Kita nak pikat dia ni supaya dia ikut agama kita. Jadi kalau dia kata gitu, kita pun kena sabar. Kami sekali-sekala kami judi, relax, relief, relief tension. Sekali-sekala kami pergi Genting Highlands sana main judi. Tak apa, duit kami banyak. Jadi kami pergi peruntukkan judi itu 14 ribu saja. Kalau ada 14 juta. Kata orang kafir. Jadi kita yang mesti hati. Orang kafir ni dulu, kini dan selamanya itu dia punya fikiran dia. Sejak zaman Nabi lagi, dia kata dia punya itu cantik. Kalau kita sedihnya, orang Melayu pergi judi juga, ambil gambar di demo, dia masuk dari YouTube. Bila kita tengok, nampak muka dia tu judi di Genting Highlands. Dia ni orang hebat dalam negara. Allah waktu kita sedih sebab dia Melayu Islam, Tuan Haji, tapi pergi judi. Allah. Tapi di sini dia sebut orang yang kafir itu akan rasa elok segala benda yang dia buat. Okey, kita sebutkan. Baik. Baik perbuatan dia itu perbuatan kufurkan Allah, saya sebut tadi. Hak Tuhan berjenis-jenis tadi itu kufurkan Allah. Itu mungkin tuan-tuan kita orang Melayu kata tak terlibat dengan kami itu. Hak terlibat dengan kita ialah segala jenis maksiat. Maksiat itu terlibat dengan orang Melayu. Semua tokong tu tidak lah. Tapi macam-macam maksiat ni kadang orang Melayu akan rasa bangga dengan maksiat ni. Jadi pengurus judi tu Genting Highland punya tu ada tu Leh Gotong kata dia tu, dia tu. Orang Melayu dia juga dua orang jadi lembaga pengurus tu. Kenapa saya kata dia bangga dengan perbuatan dia? Kalau masuk apa dia begini? Pakai kot mahal, relax, gaya mana? Masa baik kita ada begitu. Jadi nampaknya bangga dengan jadi pengurus judi. Kita bukan nak mengumpat ni, benda tu keluar dalam surat khabar. Luar macam mana? Adik, hak kufur kafir dengan semua tokong ni memang jangan berlaku lah pada orang Melayu. Tapi hak dikutuk Allah kerana maksiat ni, ini orang Melayu ada. Tok Haji pun ada. Lepas tu di ayat 122 ni nak mengajar saya dan tuan-tuan serta puan-puan, ingat baik-baik, jaga diri kita ya, supaya jangan jadi begini. Kekalkan istiqamah konsisten kita dalam mengerjakan ibadat. Jadilah kita macam ni, seminggu sekali ada kuliah subuh, kuliah Sabtu, kita mengaji, duduk dekat surau pula, kita pakai sembahyang jemaah di surau. Istiqamah kita cantik. Itu dia ya. Jadi kalau ada orang komplain ke surau ni begini-gini, kita kena sabar. Kita orang surau, orang NJK surau, kalau tempat saya tu, tuan-tuan tarhim kuat macam tadi tu, kena komplain. Masuk surat khabar, surat As-Sabah, banyak baru bangi. Dia terhim kuat macam tadi lah, dia membesar suara dia kuat, jenis 100 ribu punya. Lepas tu kalau dia buat qiyamul lain,
Pukul 3 pagi itu dia kuat dah. Baru dia kuat segala macam. Orang komplain. Orang boleh sampai suat khabar. Dia sampai suat khabar. Hijikin. Dia tanya saya lah, macam mana ni? Eh, tuan kena relax. Kena terima. Komplain dia tu kita kena terima. Kalau ada terbuka. Hijikin kena pergi rumah dia. Kenapa dia komplain? Pergilah. Rupanya bini dia sakit. Bini dia sakit tidur kadang-kadang semalam tu 10 minit, setengah jam dia tidur. Jadi nak cari waktu tidur tu payah. Bini sakit, anak pula tok-tok-tok-tok-tok ramai segala macam. Dia jadi serabut lah. Jadi dekat bini nak tidur kita pun ya arhamar rahimin. Tertarik tu betul. Menggelulung bini dia tak boleh tidur. Anak pun kiyok-kiyok lagi. Jadi ada logik bagi dia. Betul? Dia lagi siasat gitu. Saya beritahu lah. Oh, kalau gitu tuan, boleh kita slowkan sikit. Tak apa, tidak berdosa. Slowkan sikit. Ah, tu dia. Mesra. Sebab agama ni, ni dia. Semua orang boleh terima dengan baik. Dia, ya? Kecuali dia memang benci, tak boleh. Dia masa jenis pergi pukul 1 pagi baru balik. Geduk main tentu harah tak tahu macam mana. Ha, esok hari malam ni dia pergi merempit. Pukul 2 pagi baru balik nak tidur. Ha, itu tak lagi. Itu syaitan penuh dalam telinga dia. Bila kata rahat tahrim, bertambung syaitan dengan tahrim tu, maka merah mata lah dia tempat lain. Apa yang sebut ni? Dalam kita nak menerapkan benda baik, ikut Nabi. Nabi sabar walau apa pun yang datang pada dia, Nabi sabar. Kita pun begitu. Tapi pula ayat 1, 2, 3. Tuan faham maksud saya tu 1, 2, 3. Dan demikianlah kami adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang besar yang jahat. La ilaha illallah. Macam menjadi kita. Memang dalam Quran ada sini. Jadi orang Kelantan kata siapa makan lada dia nak rasa pedas. Siapa kena ulat belecah dia lah gatal. Ulat belecah ni adalah ulat yang kuning-kuning kalau kena kata kau betul tak. Jadi orang Kelantan panggil ulat belecah. Satu perkataan baru tuan dapat hari ni. Kan bagus boleh subuh tu bahasa Kelantan pun boleh, bahasa Jawa pun boleh, tidak ada bahasa Iban kena bagi. Jadi siapa kena ulat belecah dia lah rasa pedas. Pedas pula dia rasa gatal. Maka ubat dia ni cuma minyaknya. Orang Kelantan pun tak ya. Minyak kelapa tu lomong situ je dia kata hilang. Entah hilang ke tidak, tak tahu. Tapi dah mak kita kata begitu. Dengan yakinnya kita kena kata rasa macam hilang semua. Sebab apa? Kita percaya pada mak kita. Selesai. Dia cari minyak-minyak gamak. Mana ada? Kalau ada pun pitih. Tak ada nak beli. Habis. Tapi kita undanglah boleh 10 kali di sini. Sebab kena rasa ni. Dan demikianlah kami, yakni aku Allah yang Maha Agung, adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang besar yang jahat. Allah. Ulas saya lagi. Orang-orang besar yang jahat. Tuan Ketua, saya suka saya mengulangkan 5 kali. Orang-orang besar yang jahat. Pak Ali ya. Orang-orang besar yang jahat. 5 kali. Terima kasih YB, kata yang lebih tua tu lah. Pasal apa ulang banyak kali sangat tu? Nak beritahu tu yang lebih tua, orang besar yang jahat ni ialah ketua negara yang tak nak pada Quran dan Sunnah. Itu orang besar yang jahat. Wah, betul ke YB? Betul. Tak apalah, dia nak bahas tak boleh, dia tak tahu. Jadi, tu dia. Pasal apa gunanya? Supaya mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Oh, orang besar tanda Quran Sunnah ni. Jadi kerja dia yang menipu dalam negara. Allah Ustaz, macam sini kami tak. Awak ada terasa sini. Waktu ayat ni turun, tak ada parti apa pun ada lagi di Mekah Madinah tu. Parti awak ni tak ada di situ. Dia kata nak sini, parti mana-mana. Waktu ayat ni turun, parti tak ada. Dia nak mengajar. Yakni ada pengajarannya ialah ada dalam negara tu ditakdirkan Allah ketua negara dia jahat.
di antara sifat dia ialah manipu, kata ulama, manipu, membongeng, nipu ya, nipu daya dalam negeri itu. Apa makna tipu tu tuan? Tak payah beritahu lah tuan-tuan. Padahal tiadalah mereka memperdayakan selain dari dirinya sendiri. Ayat ni nak mengajar. Tak apalah, kita katakan saya lah. Kalau saya jadi orang besar, jadi supaya saya ni tidak digelar orang besar yang jahat, maka saya kena terima Quran dan Sunnah termula-mula sekali. Yang kedua, kalau saya jadi orang besar, jangan menipu, jangan tipu rakyat. Jangan awak ingat bila orang Ulu Kelantan tu bodoh dia, awak boleh tipu, jangan. Nampak je Ulu Kelantan tu gua besar tu selipas sebelah kuning, sebelah hijau, maka pergi masjid. Sesoknya, kalau ada sesok lah. Jangan main-main. Anak dia tiga di universiti. Seorang ngawakannya di Putrajaya. Dia tahu. Jangan-jangan dia pun tahu guna YouTube. Telefon mahal banyak anak dia beli. Saja dia saja nak sederhana pakai begitu. Jangan main-main. Dia nak mengajar saya, jangan nipu ustaz, walaupun ustaz itu orang besar. Tuhan dia ajar tu. Sebab Tuhan ajar lagi, sebenarnya orang besar yang jahat, yang menipu, sebenarnya dia tipu diri dia sendiri. Itu dia tuan-tuan ya. Mereka memperdayakan selain, tidaklah mereka memperdayakan ataupun menipu selainkan diri sendiri, dirinya sendiri. Kerana mereka lah akan menerima akibatnya yang buruk, sedang mereka tidak menyedarinya. Baik, kalau kita tengok dunia hari ini, ramai jugalah. Di negara kita pun ada juga pemimpin-pemimpin yang asalnya hebat. Tapi kerana dia tipu, dia tipu, rasuah tu menipu lah. Bila dia menipu, maka ia ruginya dia sendiri. 4 tahun kena gantung. Tak boleh nak bercanding. Ya kawan tu pula dulunya menteri besar. Sekarang raib, tak tahulah ke mana-mana. Dia cakap pun tak ada siapa dengar. Dia pergi mana pun tak ada orang. Jadi tidak sehebat dulu. Jadi puncanya adalah kita sendiri yang buat salah. Jadi nak kata saya, kalau saya menipu, maka saya tipu diri saya sendiri. Saya akan terhina, dihina dalam masyarakat, di dunia, akhirat, beratlah. Jadi dalam khusus kepada ustaz-ustaz yang mengajar siapa saja, jangan menipu. Dalam kita menguruskan apa saja, ustaz dalam mengajar jangan menipu ya. Kalau ustaz terlibat dengan bawa orang pergi umrah pun jangan menipu ya. Sebab menipu tu sebenarnya ruginya diri sendiri. Dalam niaga dan apa pun jangan menipu. Sebab menipu rugi diri sendiri. Okay. Jadi ayat 1-2-3 ni betul-betul lah Nabi ajar ketua-ketua negara. Nabi beritahu sebab gini tuan-tuan. Sebab Nabi ni dia satu masa akan wafat, dan Nabi diwahyukan oleh Allah bahawa negara-negara di dunia selepas dia wafat ni dia jadi ketua orang Islam. Jadi Nabi ajarlah. Nabi sebut bila nanti Rom dan Farsi jatuh di tangan kamu wahai orang Islam, kamu akan dapat perbendaharaan kekayaan dunia yang hebat pada waktu itu. Tapi selepas aku wafat, selepas aku mati. Tapi Nabi pesan, aku kongsinya waktu kamu kaya. Sekarang kita semua susah, miskin, sesak. Miskin. Nabi tak risau sangat tau. Kalau aku risaunya bila kamu boleh jadi kuasa, memerintah itu, hati aku risau. Rupanya betul ni. Lepas Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, okey lagi. Naik khalifah-khalifah lepas tu, berlaku sungguh. Bila dia penuh dengan kekayaan, mereka berlaku tipu sana, tipu sini. Yang ruginya ialah mereka sendiri. Yang ruginya orang Islam sendiri. Yang ruginya pemerintahan Islam sendiri. Sampai sekarang ni pun kita nak bina balik kehebatan Islam dulu payah. Puncanya ada orang yang menipu setelah dia menguasai negara dulu satu bang. Ya, itulah dia. Baik. Jadi pengajarannya, saya ikhlaslah dalam apa pun saya buat. Tuan-tuan puan-puan pun begitulah. Ingat bila kita buat sesuatu, kita buka mulut, gerak tangan, melangkah kaki, biar nampak wawasan yang kita nak dalam setiap gerak geri kita tu. Kita bukan nampak apa tau, kita nampak syurga dan neraka. Bila gitu insyaAllah.
ayat 124. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu keterangan, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami juga diberi wahyu sama seperti yang telah diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah. Bila Nabi tetap dengan pendirian yang berdakwah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dengan penuh sabar, dengan penuh hikmat, puah-puah degil hati mati ni, dia mudah ya. Dia lawan, kami tak akan beriman kecuali wahyu Allah turunkan kepada Muhammad tu, wahyu tu juga marilah kepada kami. Jadi wahyu tu dari Allah melalui Jibril, Al-Quran bagi pada Nabi. Jadi dia nak supaya dia percaya juga pada Quran, pada Islam ni, dia nak hak datang pengajian itu bukan dari Muhammad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak direct dari Allah melalui malaikat Ibrahim. Malaikat Ibrahim dia panggil, "Hei kamu, baik kamu. Ini wahyu Allah datang pada kamu ni." Sebab kalau datang wahyu tu, mereka ni orang Arab, baca dia apa dia tahu. Dia boleh ingat, boleh hafal juga. Jadi dia nak macam tu. Ini adalah hujah orang bodoh. Bila kita mengajar dia, mengajar. Saya tak nak. Saya nak Tok Guru yang buat kitab ni sendiri main ngajar, barulah saya boleh terima. Sumpah tu, sumpah dengan sifat Yahudi dulu. Ini Yahudi dah ni, orang Arab, orang Yahudi, orang musyrikin, orang kufur. Jadi saya baca kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dia, saya tak nak sekadar orang je baca. Saya nak Tok Guru tu sendiri main ajar kami di sini, barulah kami boleh terima. Betul? Ini orang panggil, dia hujah secara supaya, tak ada apalah, supaya orang nampak dia tu bodoh sangatlah. Imam Nawawi dia mati lama, dia nak panggil dia mari macam mana, dalam surah kita. Imam Ghazali pun mati lama dah. Jadi kalau nak suruh Imam Ghazali mari mengajar, para kucing bertanduk, tak ada lah, kita boleh mengajar. Tapi tak apalah, biarkan dia, Nabi tetap layan, baik punya orang macam ni. Nabi tetap berdakwah macam biasa. Dia biarlah aku nak wahyu Allah kemari pada aku. Kemudian Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa yang sepatutnya ia berikan jawatan rasul dan wahyu yang diberikan dia itu. Jadi seolah-olah orang ni dia nak dia jadi rasul juga. Jadi hak Nabi ajar, hak sahabat ajar orang dalam berdakwahnya, hal itu kami tak tahulah. Tapi Allah berfirman, dia saja tahu siapa yang layak terima wahyu, dia layak jadi rasul. Jadi itulah aku boleh ajar kamunya. Jadi kalau kamu nak kerahkan ni, orang kata kali kerahkan, cakap, tak nak cakap. Jadi kamu nak kerah sangat, itu je lah aku boleh cakap. Marah tak marah, cuma aku nak sehat. Hal itu Allah saja tahu. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah itu akan ditimpa. Jadi kalau tetap berdegil terus-terusan begitu, maka mereka tetap ditimpa kehinaan di sisi Allah. Di sisi Allah dia orang hina, dan azab siksa yang amat berat di akhirat nanti disebabkan perbuatan tipu daya yang mereka lakukan. Ada hubungan lagi dengan orang yang menipu tadi, orang yang kafir, buat maksiat yang begini, maka di dunia mungkinlah dia hebat, tapi Allah akan hinakan dia. Kadang-kadang di dunia ni lagi Allah hinakan dia, tapi hak confirmnya ialah kalau di dunia ni sikit pun dia tidak terjejas. Walaupun jahat macam mana, walaupun tolak Quran macam mana, walaupun hina Nabi macam mana, walaupun menipu macam mana, walaupun rasuah macam mana, di dunia dia tak boleh disentuh oleh undang-undang. Sebab dia atas pada undang-undang. Tapi tak apalah, kalau dia bawa benda tu sampai ke dalam kubur, maka di akhirat tentu dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka. Baik tuan-tuan, kita pergi ayat 125 sikit ya. Ayat 125 ni tadi tuan tak baca. Saya baca, tuan ikut ya, insyaAllah. Kalau siapa-siapa ada kerja boleh lah nak balik dulu pun tak apa ya. Tak ada, sebab kita ni mengaji ni kadang-kadang kita bertemu dengan kerja penting, tak apa boleh tinggal ya. Ayat 125 saya baca, tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Ayat 126, 127 tu balasan bagi orang yang 125 ya. Jadi saya urat 125. Maka sesiapa yang Allah kehendaki, ingat ya perkataan yang kita kena ambil fahamnya, sesiapa yang Allah pilih kalau kata Allah pilih kita, Allah kehendaki ya. Sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, mana petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Ayat ni ajar Nabi, tentulah ajar Nabi, ajar sahabat-sahabat. Sebab Nabi berusaha bermati-matian, sahabat berusaha bermati-matian supaya orang masuk Islam. Nabi kadang-kadang dia sebagai ada sifat manusia biasa pada Nabi tu. Bila dah mengajar, saya sebut beberapa kali, bila Nabi berceramah, mengajar pagi, petang, siang, malam sama-sama, tapi orang masih menentang, dari sudut hati dia, dia terasa juga rasa Allah bila lah wanita. Maknanya terasa sebagai manusia biasa. Jadi Allah ni untuk Nabi-Nya, dia ayat ni dia akan jadi gini. Kerja kamu Muhammad, tolong sampaikan untuk buka pintu hati orang supaya mengucap 25 syahadat tu, kerja aku. Gitu lebih kurang pengajaran ayat ni untuk Nabi, untuk sahabat-sahabat. Begitu juga untuk kita, untuk kita ni kerja kita sampaikan. Kemudian untuk membuka pintu hati, mengetuk pintu hati orang tu supaya rasa minat dengan apa program yang kita buat itu, itu serah pada Allah. Allah sebut di sini, maka apa, siapa-siapa saja yang Allah pilih untuk nak beri hidayah, maka dia dapat. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan, okay, sesat pun memang Allah bagi juga kesesatan ini, sebab dia pilih nak sesat, maka Allah bagi lah. Nasihat ia menjadikan dadanya sesat. Untuk orang yang sesat ini, bila bunyi dia dakwah agama, Nabi mengajar apa semua, nasihat ia menjadikan dada sesat, sempit, sesempit-sempitnya dada dia ni akan jadi sempit bila bunyi. Bila Nabi pergi ke sesuatu kampung untuk berceramah, maka semua orang akan pergi. Sebab Nabi ini dia pemerintah negara, di antara tugas dia. Maka orang kafir, orang apa pun, bila Nabi pergi, dia akan dengar Nabi bercakap, sebab dia ketua negara. Bila kalau Nabi cakap tentang macam mana nak tambah hasil kurma, itu dalam bidang kuasa Perdana Menteri kan? Nak tambah hasil negara ni, ketua negara ni Perdana Menteri. Bila Nabi ajar tajuk tu, mereka dengar.
Macam mana nak majukan negara? Memang Nabi ajar tajuk nak maju negara tu. Mereka dengar. Tapi bila diselitkan dengan keesaan Allah, ketuhanan, tajuk dia jadi sempit. Alah, tajuk ni aku tak. Tajuk ni tak nak dengar. Tajuk meniaga ni nak dengar. Tajuk nak tambah hasil korma, tangguh cerita tentang zakat macam mana, hasil zakat yang boleh kita lah, kita boleh gunakan untuk kemakmuran negara. Mereka dengar semua. Tapi bila selitkan dengan agama, sembahlah Allah, tauhid segala macam, dada mereka akan jadi sempit sangat. Di Bandar-Bandar Bangi itu, Dato' Harun Din, tuan kenal semua kan? Dato' Harun Din ni orang Bangi itu sendiri. Bila Dato' Harun Din ceramah baik semua tentang hal agama, ini pelik juga. Bila cerita tentang hal agama, tentang perubatan, dia ikut. Bila Harun Din masuk saja, ayat Quran tentang urusan hal negara dalam Quran, mentadbir negara segala macam, dia kata terus, ada tak ini, ini politik ni, kita tak ada campur sini. Dia kata terus, ini politik, kita tak ada campur. Tadinya suatu waktu dia terima, padahal benda itu betul juga, tapi kita tak ada campur dah. Itu orang Bangi. Tidak semua sekali, 4 orang daripada 5,000. Ada dengar ceramah tu 5,000 adalah 4 orang yang pekat, metelik, bekalan. Jadi hal ni sentuh hanya Quran dalam bab pentadbiran negara dan tempat pilih ketua sekarang. Ada politik, kita tak boleh campur politik ni, aku tak pakar ni. Tu zaman kita. Berhubunglah tu dengan Yahudi tu. Walaupun dia haji 2 kali, tapi dia punya fikiran tu lebih kuat dengan Yahudi. Jatuhlah Yahudi. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi nak cerita lagi, Allah sebut lagi. Dada kalau sebut hal agama secara betul, dada dia jadi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Dalam ayat lain, seolah-olah dia letak tangga, cari tangga nak naik ke langit. Begitulah payahnya dia nak menerima kalau agama. Allah Akbar. Kalau baca mana buat jalan, Allah perlu titik pun tak apa, dia boleh terima dengan baik. Bila hal salah negara nak terlebih dengan Islam, Allah sempit dia dada dia. Kalau tak ada gauk jadi gauk, kalau tak ada migrain jadi migrain. Susah payahnya dia. Demikianlah Allah menimbulkan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi ingat, azab Allah sebenarnya sempit dada, keluh kesah segala macam tu adalah satu penyiksaan jiwa. Bunyi dia tu guru nak mengajar, Allah susahnya dia. Bunyi saja puasa dah weh, kita minggu depan ni Allah mari pula dah puasa. Dia kata baru ni yang rasa puasa dah, kata pada sekarang dah. Sebab dia tak suka puasa, sebab lapar, tak boleh makan. Begitulah contohnya. Akhir sekali, وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَقَدْ أَنْقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَحْدَقُلْ يَدُمْ. Dan inilah jalan Tuhanmu, agama Islam yang betul dan lurus. Puak kita ni jangan risaulah, kita dah masuk lebuh raya yang betul, yang lebuh raya Islam yang lurus. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu beringat dan insaf. InsyaAllah kita doa kepada Allah, kita masuk dalam kumpulan ni. Bagi mereka, kumpulan kita insyaAllah syurga Darussalam. Allah wa'alillah kami na, ya Allah ya. Kekalkanlah iman kami, perbanyak, berilah semangat pada kami ya Allah untuk mengerjakan amal soleh sebanyak mungkin. Sebab kami na benda ya Allah, Darussalam benda ya, syurga ini tempat tinggal yang amat sejahtera di sisi Tuhan mereka, dan dialah penolong mereka. Nyamuk mari dah. Nyamuk waktu ni, ni nyamuk Aedes ni. Nyamuk mari ni, waktu ni dia ni. Okay. Dialah penolong mereka disebabkan amal-amal baik yang mereka telah kerjakan.
dalam golongan ini disebabkan amal-amal yang baik. Nak pergi syurga Allah, nak dapat hidayah, nak dapat tenang, apa segala macam ni, hendaklah beriman wa amilus solihat, beramal soleh tuan ya. Lekatkan benda tu kalau kita dah buat hari-hari ini, mudah-mudahan Allah masukkan dan tergolong dalam amal soleh. Bila amal soleh, kita akan tenang dari sekarang hingga kepada mahsyar nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa tawassalu bil haqqi wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.